Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua sobat sahabat kucing? Semoga kabarnya selalu baik. Amin amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, untuk semua sobat sahabat kucing, sekarang saya mau mengupdate perkembangan kita yang saya rescue kemarin di pondok kecil yang di samping TPS yang dibangun sama Abah. Ini keadaan dia, alhamdulillah dia sehat. Dan sekarang juga sudah dapat induk baru, induk sambung baru sobat sahabat kucing, alhamdulillah. Yang itu dia nak mau makan kalau pada ngumpul. Dia biasanya makannya sendiri sobat-sobat kucing, nggak mau ngumpul dia. Tunggu yang lain pada makan, baru dia makan. Nih. Dia mau ya makan tuh sendiri, nggak mau gabung ya. Ini kita yang kita rescue kemarin sobat-sobat kucing. Tadi pagi sudah saya kasihkan dia wet food. Jadi siangnya saya kasihkan lagi makan ini, ikan, biar dia sehat. Biar dia juga enggak cepat bosan. Ini si Nembul, kucing Persia mix yang dibuang, yang disiksa waktu itu sobat-sobat kucing. Alhamdulillah perutnya makin besar dia. Semoga dia bisa lahiran lancar ya, amin.
ini baru datang juga. Ayo sini ya, makan ya. Makannya sama-sama. Kabar kelahi. Pak, kamu kan sudah makan tadi di dalam. Berbagi ya. Ini sobat-sobat kucing, dia mengalami gangguan di matanya dia. Ini sobat-sobat kucing, lihat matanya. Dia agak buta. Si gembul. Keberatan dia perutnya. Naik-naik. Pintar dia. Dia lagi hamil, sobat-sobat kucing. Semoga nanti dia lahirannya sehat-sehat ya. Yang ini juga namanya besar dia, alhamdulillah. Kenapa? Kenapa, Mbu? Ini saya kasih nama Nembul. Nembul. Ya Allah. Hamil. Udah mulai besar perutnya nah. Ini sudah makan. Kita taruh di luar dulu biar dia main-main sama yang lain. Mau nyusu dia. Tak mau si gembul. Ayo sini coba dulu. Kita coba. Si gembul yang baik. Alhamdulillah sobat-sobat kucing, saya sudah memberi makan mereka semua. Ini tinggal saya ngurus lagi baby-baby kitten yang ada dalam kamar. Oh ya, untuk semua sobat-sobat kucing, seperti biasa, semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan juga dapat mengurangi rasa haus dan lapar kucing-kucing yang terlantar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nih, masih perjuangan lagi, ngurus lagi baby kitten yang di dalam kamar.